Assalamualaikum, kembali lagi bersama aku Ayumi. Oke guys, jadi aku hari ini bangun jam 4 lebih 20 menit untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Setelah selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, aku juga selalu terapin diri aku untuk membaca surat Al-Waqiah, karena surat Al-Waqiah akan membuka rezeki. Oke guys, jadi ini udah selesai. Jadi habis ini aku langsung aja membersihkan kamar, karena kamar aku sering banget berantakan. Di pagi hari, aku suka sekali melakukan hal-hal yang positif, yaitu aku ingin produktif di pagi hari. Kalau bisa, hari ini harus lebih produktif lagi daripada hari-hari kemarin. Ada manfaatnya juga sih aku ngekos, karena aku bisa melatih kemandirianku dan juga aku lebih hemat lagi daripada aku gak ngekos, karena kalau semisal dulu tuh aku selalu boros. Taplak meja ini sebenarnya waktunya nyuci sih, tapi aku masih belum sempat buat nyuci, jadi besok aja aku nyucinya. Setelah membereskan meja udah selesai, sekarang waktunya untuk menggantung mukena, karena kalau semisal gak digantung nanti takutnya jamuran mukenanya. Kalian juga harus gantung mukena sewaktu kalian selesai sholat, nanti kalau semisal gak digantung itulah yang mengakibatkan jamuran di mukenanya. Tampilannya juga jadi kotor. Setelah selesai beres-beres, aku langsung lanjut buat memasak karena pagi ini aku ada mata kuliah jam 10, yaitu mata kuliah quality control, jadi agak santai ya guys karena masih jam 10 nanti. Hal pertama yang aku lakuin, aku selalu memasak nasi terlebih dahulu karena nasi itu lama banget kan masaknya, matangnya itu lama, jadi aku selalu akalin hal itu di awal. Untuk takaran airnya, aku selalu pakai jari karena pakai jari itu benar-benar nanti tuh nasinya bisa pulen banget. Untuk kalian yang anak kos, ayo masak, nggak usah beli karena masak itu benar-benar hemat banget sih. Karena aku hari ini mau masak sayur kangkung, cak kangkung gitu, jadi bumbunya itu aku cincang ya guys. Jadi kalau semisal aku haluskan nanti rasanya agak lain gitu. Karena pagi ini masih jam 5 lebih 10 menit, jadi kosku tuh masih sepi banget karena teman-teman aku tuh pada tidur semua. Jadi kalau semisal masak di pagi hari itu aku benar-benar leluasa banget karena kan teman-teman aku masih tidur. Jadi kalau aku pakai barang itu, barang ini masih nggak gantian gitu loh. Jadi aku lebih enakan masak di pagi hari. Dan juga guys, di pagi hari udara itu benar-benar sejuk banget. Aku suka banget kalau semisal udara itu di pagi hari karena udaranya tuh segar. Waktunya untuk memasak guys, jadi pertama itu aku tuangkan minyak sedikit aja, nanti kalau semisal banyak-banyak takutnya kolesterol. Kalian tahu sendiri kalau masak dengan minyak yang banyak itu nggak bagus banget dari kesehatan guys. Dan ya karena minyak udah panas, ini bumbunya langsung aja aku masukkan dan ini langsung aja aku tongseng sampai baunya harum tercium. Kalau semisal udah tercium, aku langsung aja masukkan kangkungnya, dan kangkung ini akan aku tongseng hingga agak layu gitu, karena kalau semisal layu banget nanti matangnya itu pasti warnanya kayak agak hitam-hitam gitu. Aku kepengen banget masak tapi warnanya itu bener-bener hijau. Untuk masak cak kangkung hari ini, aku tambahin udang karena udang itu banyak banget mengandung protein. Aku kepengen banget makan tapi banyakin proteinnya. Meskipun udang banyak banget mengandung protein, tapi ya udang juga mengandung kolesterol yang juga cukup tinggi. Jadi kalau misal kalian mempunyai darah tinggi ataupun ya semacam kayak gitu, kalian kalau makan sedikit-sedikit aja karena kalau kelebihan juga nggak baik untuk kesehatan. Hari ini aku juga mau goreng tempe, tapi sewaktu goreng tempe nggak kerekord guys. Oke guys, jadi ini langsung aja aku mau cuci semua peralatan aku untuk masak hari ini karena nanti bakal digunain sama teman-teman aku yang juga ngekos di sini. Jadi kalau misal nggak dibersihkan juga nggak enak sama teman-teman yang lainnya nanti ketika dia mau masak gitu. Jadi aku langsung selesai masak langsung aku bersihkan biar nanti ketika teman-teman masak itu semuanya udah bersih, ketika aku pakainya juga bersih, selesai juga harus bersih dong. Oke guys, jadi yang terakhir aku mau cuci teflon karena kalau teflon dicuci ketika panas itu nanti cepat rusak. Dulu aku pernah masak pakai teflon, selesai masak langsung aku cuci dan itu cepet banget rusaknya, sama anti lengketnya itu kopek-kopek gitu loh guys. Jadi aku sekarang terapin kalau misal pakai teflon, aku selalu cuci ketika teflon itu udah dingin guys. Akhirnya karena sekarang udah jam 6, sekarang waktunya aku buat makan. Jadi makan ini benar-benar sederhana banget tapi juga enak karena aku masak sendiri. Jadi guys, untuk nasinya aku udah terapin di diri aku kalau semisal nasi udah matang dari Magicom itu langsung aja aku ambil dan langsung aku letakkan di atasnya piring. Jadi nunggu biar benar-benar dingin dulu karena kalau semisal nasi dimakan langsung itu panas banget dan di gigi itu juga enggak baik karena giginya itu kalau semisal makan yang panas itu giginya nanti warnanya kuning guys. Jadi benar-benar enggak banget kalau semisal gigi aku tuh warnanya kuning. Jadi aku selalu meminimalisir hal itu dengan makan makanan yang dingin gitu guys. Kalian juga harus terapin ya. Jadi guys, semenjak aku sakit, aku enggak boleh makan roti sama ibu aku. Aku harus makan nasi di pagi hari meskipun sedikit itu harus makan. Jadi aku harus ngebiasain diri aku untuk makan pagi dan makannya harus sama nasi. Karena kemarin aku sakit itu benar-benar rasanya enggak enak banget. Apa yang aku makan rasanya pahit. Oke, karena aku udah selesai makan, aku langsung lanjut buat bersih-bersih kamar karena kamar itu adalah
hal yang prioritas banget di hidup aku. Karena ini adalah kamar kos, jadi aku selalu bersihin kamar kos aku. Karena kalau semisal lelah, itu pasti obatnya itu kamar gitu loh. Lelah tidur di kamar, dan itu pasti rasanya kalau semisal kamar itu bersih, enak banget deh, rasanya nyaman. Jadi kalau semisal kalian bangun di pagi hari, kalian harus ngelakuin hal-hal yang positif, karena itu bakal produktif satu harinya. Karena kalau semisal kita mulai hal yang produktif di pagi hari, pasti satu hari full itu bakal produktif. Selesai untuk tempat tidur, sekarang kita lanjut buat nyapu nih guys. Karena kalau semisal gak disapu, pasti debunya bakal nempel banget di lantai. Jadi aku selalu terapin di diri aku, harus nyapu di pagi hari. Selesai nyapu, karena aku tadi subuh udah mandi, aku langsung aja ganti baju nih guys. Jadi aku mau pakai outfit ini, outfitnya hitam-hitam karena aku suka banget sama warna hitam sih. Oke guys, aku mau ganti baju dulu, dan ya ini udah selesai ganti bajunya, aku langsung aja mau berangkat ke kampus. Jam 9:30 aku udah sampai di kampus nih guys, karena mata kuliah akan dimulai jam 10, jadi aku harus ada 30 menit waktu untuk naik ke lantai 3. Karena hari Senin itu kita harus naik ke lantai 3 guys. Kalau semisal ingat hari Senin, ingatnya itu lantai 3, bener-bener jauh banget dan capek. Hari Senin harus ke lantai 3 guys. Oke, jadi ini aku udah di lantai 1. Outfitnya bener-bener kece badai. Kita langsung aja naik. Jadi karena kampus aku masih belum ada lift, jadi kita itu harus naik tangga terlebih dahulu guys. Jadi agak capek sih, tapi itu termasuk olahraga juga sih. Karena aku gak pernah olahraga, kalau misal di kos hanya beberapa hari gitu aja olahraga, 1 minggu 1 kali. Jadi kan naik tangga sama aja sama olahraga, ya gak sih? Oke guys, karena sekarang udah di lantai 3, kita langsung aja menuju ke ruang C3.2. By the way, ini aku udah di dalam kelas. Maaf banget ya guys, nanti sewaktu kuliah aku gak bisa nge-record karena gak boleh mengaktifkan alat elektronik. Jadi kita ketemu lagi sewaktu udah selesai mata kuliah ya, bye. Jam 11:40, kuliah udah selesai. Oke, jadi ini aku langsung aja turun ke bawah, ke lantai 1. Ke lantai 1 itu harus membutuhkan tenaga yang besar. Oh ya guys, aku habis ini langsung aja ke ruang akademik untuk mengambil surat pengantar magang kerja industri. Jadi ini aku langsung aja turun. By the way, ini aku sama temen aku, namanya Nanda. Jadi sebelum mengambil surat pengantar magang kerja ini, kita harus memfoto kode QR-nya. By the way, ini udah aku foto kode QR-nya dan udah dikasihkan. By the way, ini adalah surat pengantar magang kerja, karena aku kan sebentar lagi semester 7 tuh. Oke, karena udah selesai, aku langsung aja mau pulang. Sepulang dari kuliah, aku sempetin buat mampir di Alfamart untuk beli peralatan kayak sabun kayak gitu, bahan-bahan apa aja yang udah habis di kos, karena di kos aku tuh bener-bener udah habis semua bahan-bahan yang aku buat di kos. Jadi di sini aku beli Wipol untuk kamar mandi aku, dan juga aku beli sabun, dan juga aku beli beberapa snack untuk aku makan di kos, karena di kos aku tuh snack aku udah habis juga. By the way guys, di luar tuh bener-bener panas banget. Aku di sini juga beli es kayak minuman gitu, dan aku langsung minum di sini. Ini aku langsung aja mau bayar guys. Jadi total aku belanja hari ini itu habisnya cuma 54 aja. Jadi worth it banget kalau misal belanja di Alfamart karena harga udah tertera. Jam 3:45 aku udah sampai di kos nih guys. Jadi aku langsung aja habis ini langsung mandi karena emang udah bener-bener lengket banget, badan aku banyak keringat dan aku bener-bener udah capek banget. Kalau semisal langsung mandi tuh nanti badan udah langsung segar guys. Betul, ini aku langsung aja ambil handuk karena aku selalu mempersiapkan handuk. Tapi kalau semisal di kamar mandi nggak ada handuk, aku pasti bingung gitu loh. Jadi sebelum mandi aku udah mempersiapkan handuk. Betul, ini aku langsung aja mengisi air di dalam bak gitu biar airnya penuh. Dan aku tuh suka banget kalau semisal mandi sore, karena mandi sore itu merupakan bener-bener privilege banget sih di hidup aku. Aku juga selalu terapin di diri aku mandi sebelum jam 4 sore. Jadi 3:30 atau jam 2:30 aku selalu udah mandi guys, karena bener-bener seger banget mandi di waktu itu. Akhirnya ini aku udah selesai mandi. By the way, ini adalah outfit yang aku pakai hari ini. Aku pakai baju rajut karena emang malam ini bener-bener dingin banget. Jadi kalau semisal pakai baju rajut itu pasti nanti meminimalisir kalau semisal kedinginan. Oke guys, tadi aku udah salat asar sama salat maghrib tapi lupa buat nge-record. Jadi maaf ya. Dan ya karena sekarang udah jam 7, aku juga udah salat isya juga. Jadi di sini aku langsung aja mau lanjut buat ngerjain beberapa tugas yang bener-bener udah mepet deadline banget, karena tugasnya bener-bener banyak banget guys. Karena minggu depan itu aku udah ujian akhir semester, dan ya sebentar lagi aku mau semester 7. By the way, aku gak kepikiran buat mau liburan karena sebentar lagi aku mau magang dan aku harus ngurus-ngurusin surat dan proposal. By the way, alhamdulillah aku udah nentuin tempat magangnya di mana. Aku tempat magangnya di Banyuwangi aja guys, karena kalau misal di luar Banyuwangi itu banyak banget hal-hal yang aku harus pertimbangin. Yang pertama, aku pasti kangen sama orang tua, karena kalau jauh sama orang tua itu gak enak, kalau aku sendiri ya. Yang kedua, yaitu harus ngurusin revisi proposal balik-balik dari luar ke Banyuwangi. Itu membutuhkan biaya juga kan, belum butuh biaya hidupnya di sana pasti juga banyak banget gitu loh guys. Jadi aku memikirkan beberapa hal dan mempertimbangkan, jadi aku fix magang di Banyuwangi aja. Jadi guys, untuk tempatnya aku gak bakal spill terlebih dahulu. Besok kalau misal aku udah magang di sana, aku baru akan spill ke kalian di mana aku magang.
magang. Jadi guys, kalau semisal kalian mau magang, kalian harus benar-benar pertimbangin magang kalian di mana dan tempat itu kalian suka apa enggak, lingkungannya suka apa enggak, karena itu butuh waktu 6 bulan loh magang itu. Benar-benar lama kan, kita harus beradaptasi. Setelah selesai belajar, aku tadi sore juga sempetin buat beli roti krepas. Jadi ini adalah semacam self reward buat diri aku sendiri karena aku udah belajar, banyak banget belajar, udah ngerjain beberapa tugas. By the way guys, untuk roti krepas ini aku udah bener-bener kepengen banget dari dulu dan baru keturutan sekarang. Karena emang kalau semisal hal viral itu pasti enaknya dimakan di akhiran. Karena sekarang kan udah gak viral ya roti krepas ini. Ini roti krepasnya viral-viral dulu sewaktu bulan puasa. Jadi ini bener-bener enak banget, bener-bener lembut banget rasanya. Kalian harus coba sih. Kalau misal kalian bisa buat, kalian harus buat sendiri karena kalian tahu kan bahan-bahannya. Tapi karena aku gak bisa buat, jadi aku tadi beli guys. Roti krepes kenapa viral? Aku bener-bener paham banget karena rotinya itu bener-bener enak dan recommended banget. Bagi kalian yang belum coba, kalian harus coba karena rasanya seenak itu. Harganya aku beli cuma 15 ribu aja, jadi total 30 ribu. Oke guys, jadi aku mau ngucapin terima kasih banyak ke kalian karena kalian udah nonton video aku sampai akhir dan udah nemenin keseharian aku sampai akhir. Dan ya, bye-bye guys. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Terima kasih.